Langsung ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Perkenalkan, saya Merinda Sibaya. Siang hari ini, untuk yang diskusi panel selanjutnya, saya akan menjadi moderator. Dan pada panel diskusi kita hari ini, kita akan membahas mengenai inovasi tes HIV melalui provider-based testing dan juga partner notification atau notifikasi pasangan. Kita ada tiga pembicara, tiga presenter yang sangat terkenal. Jadi untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Dr. Endang Budi Hastuti dari Kementerian Kesehatan. Beliau adalah program manager Ibu untuk program HIV di tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk presenter selanjutnya ada Dr. Christiana Kusuma Wardani akan membawakan atau mempresentasikan terkait dengan after hour service pengalaman dari Puskesmas Setia Budi. Lalu untuk pembicara yang ketiga kita ada Bapak Dr. David Katz dari WHO akan membawakan mengenai partner notification. Saya rasa nanti kita langsung saja untuk sesi presentasi yang pertama. Nanti masing-masing pembicara mohon memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Siapa dirinya, kemudian pengalamannya di bidang HIV itu seperti apa. Silakan Ibu Endang. Beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian buat Ibu Endang yang menjelaskan. Ya, masing-masing presenter akan presentasi selama 10 menit. Saya akan menjadi timekeeper-nya. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kata Bu Mei menyampaikan, saya diminta memperkenalkan diri lagi. Saya Endang Budi Hastuti, Kasubdit HIV/AIDS dan PIMS. Kebetulan di Kemenkes itu sejak tahun 2003 saya masuk sampai dengan sekarang saya masih di program HIV. Jadi sebentar itu 9 bulan di TB, sebentar disuruh keluar dulu terus masuk lagi ke HIV. Jadi ya sekitar 15 tahun lah di HIV. Dan memang kalau dilihat dari programnya mungkin juga rekan-rekan sekalian dan bapak-ibu sekalian yang juga mungkin malah lebih lama dari saya di bergelut di HIV bisa melihat juga perkembangan yang sudah terjadi di Indonesia ya terkait respon kita terhadap HIV ini. Bahkan tadi juga Ibu Nur sudah menyampaikan ya, jadi yang kita belum punya obat sampai dengan sekarang yang punya obat, dari yang kita untuk tesnya masih baru bisa dilakukan di beberapa rumah sakit sampai dengan sekarang sudah ada sekitar 5.000 layanan yang bisa melakukan tes HIV. Nah ini hari ini kami diminta untuk menyampaikan mengenai perkembangan tes HIV di Indonesia. Dan nanti pada beberapa slide terakhir saya akan menyampaikan mengenai kebijakan untuk tes HIV. Karena sudah sekian tahun perkembangannya maka tentunya mungkin strategi yang beberapa belas tahun yang lalu sudah tidak cocok dilakukan sekarang, sehingga ada beberapa hal yang perlu diupdate lagi. Ini tadi sudah disampaikan Ibu Nap ya, saya nggak usah sampaikan lagi. Nah ini hanya menyampaikan bahwa ini perkembangan untuk layanan tes HIV dan terapi ARV. Ya, kalau sebelum 2012 itu kita masih layanan tes HIV dan ARV itu masih ada di rumah sakit ya, centralized di rumah sakit. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 2004-2005 itu kita set up di 25 rumah sakit rujukan, kemudian ke 75, kemudian ke 125. Dan sekarang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Naf sudah ada sekitar 800 sekian layanan yang bisa melakukan terapi ARV ya, baik itu layanan rujukan maupun satelitnya ya. Kemudian pada tahun itu sebelum 2012 penerapan counseling dan tes atas inisiasi petugas kesehatan masih rendah ya, waktu itu masih VCT basicnya, dan rujukan antar layanannya masih kurang efektif sehingga penemuan kasusnya juga belum banyak, masih rendah, dan cakupan pengobatannya juga belum setinggi sekarang. Ini perbandingannya ya, VCT dan PFTC.
Kalau dari 5C-nya nanti di bawah ada tentang 5C, itu sama antara PCT dan PITC. Ini lebih pada bagaimana kalau dari PCT itu adalah inisiatif atau keinginan dari klien sendiri untuk memeriksakan HIV-nya di layanan. Ya, jadi biasanya mereka masih sehat, kemudian berharap dapat pemeriksaan dan biasanya ingin juga konseling dengan konsulernya. Kemudian petugasnya itu konsuler terlatih, ya pada waktu itu kita melatih cukup banyak konsuler untuk bisa bagaimana menginisiasi tes HIV, karena pada saat itu HIV itu juga mungkin stigma dan diskriminasinya masih cukup tinggi, sehingga perlahan-lahan itu kita melatih konselor untuk bisa menggali ya faktor risiko dari klien tersebut, kemudian mengajak mereka untuk tes HIV. Ya, kemudian tujuan utamanya penekanannya adalah untuk mengkaji faktor risiko. Ya, makanya pada saat itu konselingnya cukup panjang untuk mengkaji faktor risiko dari klien. Bagaimana mengurangi faktor risiko, bagaimana perubahan perilakunya nanti, dan penawaran tes HIV untuk peningkatan kualitas hidup. Ya, kebetulan juga saya kemudian dokter Ayi itu 3 minggu ya kita di pelatihan konselor untuk HIV. Pada saat tahun 2003 itu cukup lengkap modulnya. Ya, modulnya itu semua konseling gitu. Kemudian itu 3 minggu. Sementara kalau pelatihan di apa pelatihan yang ada bisa dilakukan dengan dana pemerintahan itu hanya sekitar 4 hari dananya, sehingga perkembangan waktunya coba kita persingkat lagi. Akhirnya makanya VCT-nya itu atau konseling jadwal adalah hanya untuk memulai atau konseling untuk tes HIV. Jadi materi yang lengkap waktu itu untuk konseling pasangan, konseling bunuh diri, konseling berkelanjutan, tidak terlalu berat dalam materi tersebut. Nah, makanya konselingnya itu lebih menyiapkan klien untuk melakukan tes HIV. Kemudian tahun berapa ya waktu itu WHO merekomendasikan ada PITC, Provider Initiated Testing and Counseling. Di sini tidak bertujuan untuk tes HIV. Ya, sebetulnya karena orang biasanya datang dalam keadaan sakit, sudah ada keluhan, sehingga si petugasnya inilah yang akan melihat dan menentukan apakah memang pasien ini akan melakukan tes HIV. Kemudian pelakunya adalah petugas kesehatan, petugasnya. Kemudian penekanannya untuk diagnosis HIV dan pelaksanaan selanjutnya dan rujukan ke PDP. Jadi pada saat itu lebih pada orang yang datang ke layanan karena sudah sakit, misalnya pasien TBC, pasien ini ada gejala, kemudian sudah terdiagnosis TBC misalnya, maka petugasnya akan menawarkan karena pasien TBC itu sudah apa namanya sekian persen biasanya ada HIV-nya juga, maka petugas kesehatan akan melakukan tes HIV juga supaya kalau dia ada HIV-nya dapat pengobatan HIV juga selain pengobatan TBC-nya. Nah, di sini muncul missed opportunity. Jadi banyak pasien yang sudah terindikasi tapi tidak segera ditawarkan tes, atau juga karena dari VCT itu lebih pada keinginan pasien yang klien yang sadar untuk melakukan tes, maka ini banyak yang kelewatan gitu ya, tidak banyak yang tidak terdeteksi atau tidak teridentifikasi perlu melakukan tes HIV. Nah, perubahannya ya, dari 2003 sampai dengan 2017 ini pergeserannya atau perkembangannya. 2003 sampai 2009 itu tes diagnostik cepat sudah mulai dilakukan ya, karena memang ini rekomendasi WHO bahwa untuk tes HIV itu sudah bisa menggunakan rapid test diagnostik. Kemudian mayoritas tes HIV-nya masih pada KTS ya atau VCT. Konseling pratesnya prosesnya panjang dan terapi ARV dimulai setelah CD4-nya di level tertentu ya, jadi ada kriteria eligibilitas untuk memulai terapi ARV. Kemudian
Kemudian 2010 sampai 2017 ini mulai banyak tes atas inisiatif petugas kesehatan. Kemudian sudah mengarah ke treatment as prevention, ya, kita punya layanan komprehensif berkesinambungan yang diperkuat lagi dengan strategic use of ARV dan fast track, ya, percepatan untuk pencapaian tes HIV-nya. Lalu pencanangan triple eliminasi yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Naf, yaitu eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak, dan pencanangan eliminasi infeksi baru HIV tahun 2030, jadi maksudnya 3-0. Jadi zero yang pertama itu kan ada zero new HIV infection. Nah, ini juga di tahun 2010 sampai 2017 ini terus ditingkatkan. Ini perkembangan respon dari Kemenkes, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Luna, mungkin ya, jadi 2019 ya? 2 menit, wah masih banyak, bentar. Oke, 2012 LKB dan SUPA, 2013 peningkat penguatan di SUPA-nya dan desentralisasi layanan sampai ke layanan primer. 2017 tentang triple eliminasi, 2018 inilah yang tadi test and treat. Jadi walaupun waktu itu Ibu Naf sudah mulai mengemukakan tentang test and treat, tapi kita baru sekarang nih berani mengarah ke sana. Jadi sekarang untuk terapi ARV tidak lagi menggunakan kriteria eligibilitas dari CD4. Ini peningkatan jumlah layanannya. Nah, sebetulnya ini banyak yang akan disampaikan, ya, tapi mungkin saya singkat saja. Jadi saat ini Permenkes nomor 21 sedang direview. Ya, Permenkes 21 tahun 2013 itu sedang direview, karena banyak hal dari tahun 2011 2013 itu sampai dengan sekarang itu banyak hal yang perkembangannya, sehingga di sini dari sisi tes dan ada beberapa hal yang bisa saya highlight di sini. Jadi untuk tes bisa segera mulai ditawarkan atau dilakukan tesnya, tidak melalui counseling tentang faktor risiko, tentang perubahan perilaku, tapi pemberian informasi dasar tentang HIV, kemudian kenapa dia perlu tes HIV, dan kemudian bisa dilakukan tes HIV-nya. Kemudian menempatkan HIV itu sebagai sama dengan penyakit yang lain, sehingga diharapkan dia terintegrasi dengan layanan. Jadi dia bisa masuk dari banyak tempat, dari banyak poli. Tadi kalau dokter Resti sudah menyampaikan dari kulit, dan dokter harus sudah bisa melihat kalau ada gejala, mulai berpikir jangan-jangan ini HIV. Dari gigi mulut juga bisa seperti itu, dari poli paru, dari poli penyakit dalam, poli mata, ya, dan sebagainya, itu sudah terintegrasi harusnya. Dan untuk ibu hamil juga di klinik KIA pada saat ibu hamil tersebut melakukan pemeriksaan kehamilannya. Triase ini, waktunya habis ya, Bu. Oke, satu menit lagi. Triase ini untuk ibu hamil dan pasien TBC, karena kita menyadari bahwa layanan tes HIV itu belum ada di semua puskesmas, sehingga mungkin takutnya banyak yang miss opportunity lagi, sehingga di sini dibekali ibu poli TB tersebut dan ibu hamil di bidan-bidan tes yang R0-nya dulu, jadi screening. Begitu dia ada yang positif atau reaktif, baru dirujuk ke layanan yang bisa melakukan diagnostik. Kemudian ini saya lanjut saja, tadi ya sudah cukup informasi. Kemudian konfidensialitas disampaikan harus bisa dibuka pada petugas kesehatan untuk tindakan selanjutnya. Untuk correct result-nya, 5C yang correct result harus ada PMI dan PME, ya, pemantapan mutu internal dan eksternal di laboratorium. Dan connect to care ini memastikan bahwa hasil tes positif wajib mendapatkan akses pengobatan. Jadi tidak hanya melakukan tes saja, tapi sudah merujuknya ke layanan yang selanjutnya. Ini alurnya yang terbaru, nanti ini akan di-share, ya, slide-nya bisa dilihat ada beberapa perbedaan dengan yang sebelumnya. Ini triase tadi, jadi ini hanya untuk screening. Begitu dia hasil reaktif, tetap harus melakukan diagnosis lagi di tempat yang bisa melakukannya. Untuk diagnosis tindak lanjut, penggunaan antibodi asal dan pemeriksaan antigen untuk diagnosis ini nanti untuk di rumah sakit yang cukup lengkap.
untuk bayi. Nah, untuk bayi ini kita sedang menggalakkan juga kelipan diagnosis supaya bisa segera terdiagnosis, tidak menunggu 18 bulan supaya dapat segera pengobatannya. Retesting, retesting ini penting. Retesting ini apabila hasilnya masih negatif pada populasi kunci, maka 3 bulan kemudian dia harus melakukan tes ulang supaya bisa dapat segera diketahui hasil tesnya. Ini juga hal baru, UTD. UTD kalau dia pada saat screening hasilnya reaktif, maka orang penonor ini diberitahukan untuk segera, tidak diberitahukan hasilnya, tapi diminta untuk datang ke layanan untuk melakukan diagnosis untuk memastikan apakah memang dia terinfeksi atau tidak untuk HIV, sifilis, dan hepatitis B, hepatitis C. Ini cepat saja dites, jadi orang yang berperilaku seks berisiko, kemudian integrasinya pada saat IVA, ya, deteksi dini untuk kanker rahim, dilakukan tes HIV, kemudian pasien yang akan melakukan, tapi ini belum ya, untuk AD, IUD, tes IMS, ini belum semuanya, masih sedang disiapkan pedomannya. Kemudian tadi pasien kulit dengan pelayanan kulit, untuk tes IMS juga, karena ada kaitannya IMS dan HIV. Ya, itu saja. Mungkin agak cepat-cepat, tapi nanti bisa kita share slide-nya supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih, Ibu Endang dari Kementerian Kesehatan.